Halo bosku, kembali lagi dengan saya Mik Manalo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu NFC pada smartphone kita, tentunya yang mempunyai perangkat bawaan yang tertanam di handphone tersebut. Mungkin sudah ada NFC-nya, tetapi ada pula smartphone yang lain belum ada NFC. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan untuk NFC tersebut. Di sini saya menggunakan dua perangkat, di mana perangkat yang pertama saya menggunakan handphone Android dan juga salah satu lagi handphone iPhone. Di sini saya akan mencoba untuk mengaktifkan atau mencari tahu bagaimana sih mengecek saldo kita di handphone kita apabila sudah menggunakan NFC, jika sudah tertanam pada smartphone kita itu ya bosku. Nah, di sini saya memiliki kartu e-tol. Di sini saya akan mencari tahu berapa sisa saldo saya yang ada di dalam kartu e-tol ini dengan menggunakan NFC, dengan mengaktifkan NFC-nya terlebih dahulu dan juga cek saldonya bosku. Untuk Android sendiri bisa kita download dengan mengklik cek saldo. Oke, setelah proses penginstalan berhasil, nanti di situ akan tertera seperti tampilan ini. Bisa kita aktifkan terlebih dahulu tombol NFC-nya. Di sini ada tombol NFC ya bosku ya. Kita klik. Oke. Nah, pada penjelasan ini saya akan mencobanya. Nah, di sini saya coba kiri kanan dengan posisi landscape dan membalikannya kiri kanan juga tidak bisa, atas bawah juga tidak bisa. Apapun ceritanya bosku, apabila posisi kartu seperti ini itu tidak akan bisa ya bosku. Setidaknya kita mencobanya untuk menaikkannya ke atas. Nah, langsung ya bosku ya. Muncul ya bosku, nomornya tertera 6013500458366650. Oke, ini nomor kartunya. Oke, cocok ya bosku, sesuai ya. Nah, untuk kategori iPhone, di sini saya akan coba membuka di NFC Tools. Oke, kita buka. Selanjutnya kita coba untuk ngerit dan penggabungan. Oke, approve. Maka akan muncul seperti ini tampilannya bosku ya. Kategorinya ya bisa dilihat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penyampaian NFC-nya ya bosku. Penggunaan untuk Android dan juga penggunaan untuk iPhone. Oke bosku, demikianlah informasi yang saya berikan. Sedikit banyaknya dapat membantu bosku untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui NFC itu apa dan menyinkronkannya dengan kartu e-tol yang kita miliki. Oke bosku, salam sehat bosku.